Bertempat di Hotel Maxoli Kebumen dilaksanakan babak penyisihan lomba keluarga sadar hukum atau kadarkum tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2022, Rabu 26 Oktober 2022. Lomba yang diikuti peserta dari PKK Sekabupaten Kebumen ini mengusung tema Kita Bangun Masyarakat Kebumen Yang Sadar dan Taat Hukum agar Kebumen semakin sejahtera mandiri berahlak bersama rakyat. Diharapkan dari Lomba Kadarkum ini bisa menjadi ajang tukar informasi dan pengalaman sehingga tercipta budaya hukum di masyarakat. Para peserta dari setiap regu nampak antusias menjawab setiap pertanyaan pada babak penyisihan. Babak penyisihan terdiri dari tiga babak, yakni tanya-jawab, bonus, dan rebutan. Nantinya akan diambil pemenang untuk melaju ke grand final yang dilaksanakan di Pendopo Kabumian. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.